Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga International Club Friendly, kali ini Swedia melawan Estonia. Ya, Estonia unggul terlebih dahulu melalui Palumans pada menit ke-19. Palumans berhasil melesakkan gol ke gawang Swedia dan berhasil membawa Estonia unggul 0-1. Pada menit ke-39, Swedia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari S. Nanasi pada menit ke-30 dan hasil menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Swedia berinisiatif untuk menggempur pertahanan Estonia dan alhasil pada menit ke-53, Kiese Telin berhasil membuat Swedia unggul 2-1. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir Swedia 2, Estonia 1. Supaya kalian